bikin camilan anak, bahannya sederhana sekali tapi tinggi kalori loh. Di sini ada 4 lembar roti tawar, susu full cream, keju, 2 sendok margarin, dan 3 potong buah apel. Nah, jadinya itu seperti ini. Tara. Yuk, kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, kita potong-potong dulu roti tawarnya. Nah, selanjutnya kita potong apel dan kejunya kecil-kecil ya. Apelnya ini akan saya jadikan topping di atasnya. Aku tuh bikin camilan ini nih malam-malam setelah anak-anakku tuh pada tidur, biar tenang bikinnya dan juga cepet jadinya tanpa gangguan gitu. Selanjutnya kita takar susu full creamnya sebanyak 300 ml. Next step, kita lelehkan dulu margarinnya sampai cair. Nah, kalau sudah cair seperti ini, baru kita masukkan susu full creamnya. Selanjutnya kita masukkan potongan kejunya. Nah, buat teman-teman yang mau kejunya lebih halus, bisa diparut ya. Belas, kita masukkan potongan roti tawarnya. Diaduk-aduk hingga susunya mendidih dan mengental. Nah, kalau sudah mengental jadinya seperti ini ya teman-teman. Boleh sambil ditekan-tekan biar teksturnya lebih halus. Setelah dirasa cukup, kita matikan apinya. Aku pakai gelas beling seperti ini ya. Langsung aja kita masukin adonannya. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman, biar padat. Setelah itu baru kita kasih toppingnya. Jadi ceritanya buah apel ini nih buah sisa yang ada di kulkas, jadi aku pakai aja. Kebetulan anak-anak aku tuh suka sama buah apel,
Asli ya, ini camilan yang gurih dan creamy banget. Nah, rasa manisnya itu dari buah apelnya. Yeay, sudah jadi. Tunggu dingin, lalu masukkan ke kulkas.